banyak yang teleskop itu berdasarkan fotik dari pengunjung yang memasukkan satu petunjuk. Jadi itu yang nanti yang akan dihitung. Ada kurang lebih 20 foto ya. 20 foto ya. Lumayan banyak juga tuh, sampai puluhan-puluhan. Jadi pengunjung yang walaupun enggak apa ya lah, langsung masuk aja ya Pak, terus bisa meminta kepada panitia kertas buat votingnya dan memasukkan ke dalam kotak pemilihannya ya Pak. Iya, betul sekali. Terus makanya muka saya kan 11-12 dengan para mahasiswa saya. Kemudian juga sebetulnya saya itu melihat bahwa yang namanya kita beli figur itu jauh berbeda dengan beli emas. Kalau kata orang investasi emas itu menguntungkan, kalau saya bilang itu merugikan. Mau dapat untung harus di atas 1 tahun masa tunggu. Pada saat kita beli emas, kita sudah harus kehilangan 10.000 per gram. Per satu gram. Beli emas 10 gram kita sudah kehilangan 10.000 rupiah, artinya 100.000. 100.000 walaupun nilainya kecil tapi cukup berarti. Belum lagi masalah penyusutan. Tapi kalau mainan ini kan diproduksi terbatas. Kalau dia misalnya tidak diproduksi lagi dan orang mencari, itu harganya akan naik. Saya punya di situ ada namanya HG Alpha Azeru Pensit Skull. Waduh. Nah, Pensit Skull itu sekarang nggak ada lagi orang produksi. Saya dulu beli jujur aja 600.000. Sekarang saya pengen jual 1.500.000. Saya bilang itu investasi. Kalau saya perlu duit, saya jual aja barang. Nah, kalau emas kan sudah dibeliin buat istri. Istri dia nggak mau jual emas dia kan. Padahal yang beliin kita ya. Kayak gini kita beli sendiri, kita jual sendiri. Nah, kalau sudah jatuh ke tangan istri tuh gak bisa dikasih-kasih. Iya, hartamu, hartaku, katanya. Iya, hai, kayak kau perempuan memang biasa seperti itu. Senyum kemuringan. Orang-orang yang koleksi figur ini biasanya lebih mempunyai kemampuan untuk mengatur duit. Jadi tiap bulan tuh kami harus mati-matian menabung. Saya punya teman, dia kerja, dia di Jogja. Dia itu bersedia makan tiap bulan itu hanya tiap hari makan tempe sama tahu sama sambal. Tapi dia sudah bilang sama istrinya, Mas, saya pengen beli ini, potong aja dari duit belanja saya. Dia sampai rela untuk dipotong duitnya hanya untuk beli figur. Prinsip para istri kami, ya. Ada prinsipnya ya. Seorang pria kalau dia punya uang, dia habis uang tapi ada barang, istri tidak akan curiga. Kalau yang bahaya, uangnya hilang, barangnya nggak ada. Habis itu patut dipertanyakan. Kalau kayak kami, mana duit kemarin 600.000? Saya bilang, nih barangnya. Oh ada. Berarti kan nggak mungkin dong kami punya istri lagi. Karena inilah istri saya. Istri saya, yang saya pengen jadi yang kedua dulu. Nah, ini istri saya. Para istrinya juga pintar juga ya Pak. Harus ditanya laporan keuangan. Mana. Ini ada bedanya transparansi. Transparansi. Kan biasanya suami istri itu kan kadang-kadang apa? Rahasia. Itu menjaga rahasia. Kalau kami enggak, duitnya habis terus. Bapak. Ya kalau Bapak ini ibaratnya investasi kan tadi. Investasi. Istri Pak Afif gimana Pak? Oh kita bahasnya istri ya. Gak tau ini Pak Morgi. Soalnya ada istri. Aduh. Itu istrinya kedua di depan soalnya. Iya. Lagi sama main gitar. Dia lagi konser sendiri tuh. Ya, yang penting kan per bulannya tetap, sisanya saya mau cari di mana. Oke. Ya, kecil-kecil. Oh. Nah, yang tergaring. Kalau di luar negeri kan nah. Mungkin saya ini persilahkan buat penonton yang pengen nanya-nanya gitu sama mereka, kan ini ibaratnya sudah
berpengalaman gitu. Ada yang pengen tanya tentang apa, terserah. Kalau mau bisa. Atau kalau Spiderman tanya pin BB-nya gitu. Kan kalau ada penjahat atau apa, tolong. Atau gini. Iya ya. Sekarang saya balik ya. Sekarang gimana kalau saya nanya nih dengan dua orang ini? Kalian sudah tahu kan, di depan kita ini ada dua orang cosplayer. Satu dari timur Jepang, satunya dari barat. Ya. Nah, sekarang yang pengen saya tahu, baratnya siapa ya? Baratnya siapa? Barat Danan. Yang pengen kita tahu sebetulnya apa sih maksud dari mereka berpakaian seperti ini? Apa pesan yang pengen disampaikan sebetulnya? Saya cuma pengen seperti itu kan, biasanya kalau kalian mungkin ya, sekarang kita Pak mau wawancarai ya. Kan gini, biasanya kan ada event-event, kalau kita tahu ada K-Fest, Korea Festival, kemudian ada Japan Festival, yang notabene isinya biasanya mahasiswa, anak-anak SMA, SMP dan lain sebagainya. Tetapi kenapa sih mereka mau, Anda kalau mau tahu wig-nya itu nanti kita bisa tanya, wig-nya Mbak Dina ini berapa harganya, di harus custom itu berapa harganya, dan nanti saya yakin Anda akan terkejut dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh sang Spiderman tadi. Nah sekarang tolong, kita pengen tahu biasanya berapa besar sih biaya yang harus dikeluarkan pada saat pengen menjadi sosok seperti ini. Ya, kita mulai dari Spider-Man dulu ya, Pak. Oh, dari Spider-Man? Iya. Atau Woman First? Oke, okay, Woman First. Biasanya kita Woman First. Keluar semua. Ohayou gozaimasu. Genki desu ka? How are you today? Fine, oke. Okay. Nah, jadi menjawab pertanyaan Bapak Montri tadi, sebenarnya nggak terkejut banget sih Pak, soalnya masih terjangkau. Kalau saya masih bisa beli kan, saya ibaratnya belum punya pekerjaan, tapi saya bisa beli berarti masih terjangkau lah. Jadi cosplay itu, ini kan masih banyak yang awam ya, orang-orang yang belum tahu. Cosplay itu bergaya seperti tokoh-tokoh di dalam kartun Jepang. Kartun Jepang itu disebut anime. Nah, tokoh-tokoh dari anime itu kita realisasikan ke dunia nyata. Jadilah cosplay tersebut. Nah, kalau dari cosplay itu sebenarnya bukan tok. Kalau orang awam sih lihatnya, oh itu seperti itu. Oh, lihatnya mungkin lebih banyak ke face-nya ya Pak. Mirip atau enggaknya. Tapi sebenarnya detailnya itu banyak sekali. Mulai dari wig. Kalau wig itu di Banjar sih belum ada yang jual, jadi kita tuh harus memesan via online shop biasanya Pak. Dan wig itu kisarannya tergantung dari mau yang kita beli. Ada yang pendek kan, wig cowok tuh sekitar 150-an. Kalau dari brand apa wignya tuh ada yang sampai 300-200. Kalau wig saya ini kan berapa nih ya panjangnya? 100. Anggap saja ya Rapunzel kesasar. Kalau wig saya ini kan panjangnya sekitar 100 cm, itu harganya 300 ribuan. Nah, belum ongkos kirimnya ke Banjar, belum. Oh, itu masih wig. Itu baru wig. Itu baru wig, angkat 300 catat ya. Catat. Terus kalau kostum itu biasanya kita ada dua cara. Pertama bisa bikin, itu kalanya punya mesin jahit. Kalau enggak kan kita mengupahkan ke penjahit, cari bahannya dulu, terus ini detailnya, bahan kainnya berapa, terus upah yang penjahitnya itu berapa. Nah jadi bisa dua, atau kita mau beli langsung di online shop tersebut. Itu kalau dia punya tokohnya itu ya, kostum yang dari tokohnya itu. Kalau ini sih saya lagi pakai yukata. Yukata itu baju musim panas Jepang. Biasanya kan mereka ada festival musim panas. Kalau di sana kan musim panas libur. Ibaratnya kalau di sini bulan puasa. Bulan puasa kan bulan Ramadan libur 1 bulan. Nah kalau di sana musim panasnya libur. Nah di akhir musim panas itu biasanya ada festival. Nah kalau cewek-ceweknya itu biasanya pakai yukata.
ini namanya obi. Obi itu ikat pinggang Jepang. Terus kalau sandalnya biasanya namanya geta. Itu sandal kayu. Kayu, tapi ini saya pakai sandal ibu-ibu. Karena susah kalau pakai sandal kayu. Agak apa ya, susah jalannya. Kalau dari ini sih sama kos kirimnya cuma 150. Lumayan. Ini karena ini saya pesannya di online shop dari Palangkaraya, jadi dekat aja kan, jadi ongkos kirimnya lumayan murah. Terus yang paling penting itu ini make up. Nah, make up itu kan bagi sehari-hari aja sudah susah bagi cewek make up itu. Nah, kalau make up cosplay itu biasanya otodidak. Otodidaknya tuh belajar dari YouTube. Dari make up sendiri mulai dari foundation, terus yang alisnya kan rambutnya misalnya rambutnya apa nih namanya blonde, masa alisnya hitam enggak cocok kan? Atau rambutnya biru alisnya tetap hitam misalnya. Nah, jadi harus diwarnai juga sesuai dengan rambutnya. Dari alis, foundation, terus eyeshadow dan lensa. Nah, jadi kalau nya cosplay itu harus berani pakai lensa kontak. Ya. Ini anak. Ini lensa kontak juga yang dipakai Pak Spiderman. Iya. Nah, terus itu bagi yang ya make up. Kalau make up itu kan detailnya banyak ya. Mulai dari foundation, lipstick, terus bedak, eyeshadow, bulu mata, eyeliner, maskara, pokoknya banyak habis. Itu cicil saya, jadi nggak tahu berapa kisaran harganya. Aduh. Anggap saja kalau satu kali make up itu 150 ya. Wow. Anggap saja. Nah, itu belum lagi aksesorisnya. Aksesoris itu kan dari ini kepala, pita-pita atau kalonya saya kan ini namanya OC, original karakter. Jadi maksudnya itu karakternya tuh enggak ada di anime-anime, cuman saya membuat karakternya sendiri. Nah. Jadi kalonya cosplay itu terbagi lagi, ada cosplay yang memang ngikutin dari tokoh anime, ada juga yang cosplay armor. Armor itu yang seperti misalnya ini Gundam, kan Gundam itu besar seperti itu. Nah, itu ada juga yang mengcosplaykannya, itu namanya cosplay armor. Terus kalau yang ini cosplay apa ya namanya ya? Hero. Spider-Man. Iya. Sepertinya kita salah menanyanya, Pak. Nah, kalau cosplay sendiri itu punya kesusahan sendiri karena harus menjaga apa ya, kan cosplay itu ibaratnya berperan sebagai orang lain kita ya, jadi dijaga sikap-sikapnya juga, masa kita udah dandan-dandan gini mangkang atau gimana gitu ya. Terus dan cosplay itu gak mudah karena ini kayak ini kan susah nafas gitu, terus ada panas, jadi memang butuh perjuangan juga cosplay itu, biaya, perjuangan, detail, nah seperti itu. Iya, bisa lanjut ke Pak aja, ke Mr. Spider-Man kita. Ya, makasih kesempatannya. In English conversation. Ya, makasih benar lah. Iya, bahasa kan. Pak, ini saya ngebang apa di sini? Harga kostum. Nanti dikira sombong. Amin. Gimana ya? Ya, kurang lebih sih. Emang kalau kita misalnya pengen cosplay, kan terutama pasti karena senang dulu, suka. Terus ya kalau pengen punya itu ya pasti penuh perjuangan lah. Nabung dulu, soalnya kan perlu biaya yang gede. Ini saya ngebahas kostum saya dulu ya. Dari atas atau dari bawah? Dari tengah. Dari atas. Ini apa? Jadi dari atas dulu ya. Ini kan topeng.
di dalam topeng ini biar muka kita kelihatan lebih bagus, ada fiber. Fiber dibikin kayak pesel. Jadi kalau ngebuat pesel ini kemarin saya dibanderol harga 850.000. Wow. Mahalnya. Iya, puasa. Hanya kepala saja ini. Itu pemirsa. Iya. Terus lensa ini satunya kena 35. Ini 200.000. Iya, itu bikin, dibikin sendiri atau ada langsung sudah jadi seperti ini? Minta bikinin teman. Oh iya. Jadi kalau misalnya beli kaosnya aja tanpa upgrade itu sekitar 2,3. 2.300.000 tadi sama 800 itu ya? Itu udah satu. Itu kaosnya aja. Kaosnya aja. Kalau yang kaosnya aja kan itu nyambung. Jadi dari badan ke kepala nyambung. Nah, ini bisa diusah. Oh iya. Kalau udah tambah. Di sini sama di sini. Iya iya. Udah lepasan. Terus yang di upgrade tuh cuma ini aja bagian dada. Dikasih kayak karet panas gitu jadi biar timbul. Itu mau tambah bikin sendiri dada. Atau? Iya, bikin sendiri. Bikin sendiri, wow. Jadi dituntut juga ke kreatifannya ya? Iya, benar. Soalnya kan kalau bedanya cosplay ini sama yang beneran kan cuma kalau yang beneran itu yang hitam-hitamnya timbul. Kalau ini enggak, bahan sama spandex. Terus yang di upgrade lagi sepatu. Sepatu. Ini sepatu lama nih, ini Puma sama Nike di dalamnya. Oh iya iya iya. Nike nya itu yang sejenis sepatu itu. Apa ya kalau lupa? Buaya. Yang kayak Tom gitu apa kan? Oh iya iya. Yang bertutup ininya. Ah, iya iya. Terus jadi di double. Ini diambil soalnya aja, dipotong. Terus baru dimasukin sepatu Nike itu dulu. Jadi ini ada ini. Itu bikin sendiri juga? Ya, bikin sendiri juga. Mr. Spiderman-nya ya. Saya sepatunya aja kan tahu lah udah harganya. Jadi ya lumayan banyak puasa sih, banyak labung. Makanya ini sekalian promosi boleh kan ya? Iya, boleh. Jadi saya kan mahasiswa dari Sipil Unlam Banjarbaru. Ini dosen saya nih yang paling baik nih. Bapak! Saya mahasiswa. Jadi di samping itu kan sambil kuliah, ya saya sambil-sambilan lah coba buka usaha jualan. Saya bisa jual kaos. Ya bisa aja dipromosikan ini kan ada pengunjungnya ada. Nah, soalnya bukan kaos aja sih, merchandise, tas, topi, jaket, macam-macam tuh. Wow, saya boleh buka ya. Oh jadi ini bisa pesan juga mau ini yang mau lagi coming soon. Pas udah tahun 2016. 2016. Oh iya iya. Buka ya buka. Nanti takut saya kalau robek. Yang ini namanya packaging. Kita ada bikin packaging kertas sama yang multifungsi. Jadi nggak cuma sekali pakai. Oh, ini bisa dipakai lagi. Betul. Bisa buat apa gitu ya? Kecil juga. Ini yang ukuran kecilnya. Ini produksinya di Banjar atau di luar? Saya punya konveksi di Bandung. Di Bandung. Oh iya. Jadi ya alhamdulillah dua kali lah. Ini untuk kaosnya ya. Iya. Ya kalau di Banjarmasin, Spiderman jualan kaos ya. Di Amerika boleh lah. Nah jadi cowok-cowoknya ini mau, atau ini bisa juga dipakai cewek ya. Yang pengen kaos-kaos hero, biar kayak keren, kece, bisa pesan sama Mr. Spiderman. Harganya berapa? Kalau di sini, biasanya kalau saya di luaran, jualnya sekitar 120, 125. Tapi kalau di DM sama di Kimol agak mahal. Soalnya kan bersewa lah. Jadi gitu. Iya, 100 ke atas ya? Iya. Iya, oke. Mr. Spiderman, Bapak Anton sama Koh Nono kita jeda dulu ya. Soalnya isoma dulu kita. Nanti kita sambung lagi atau gimana, Pak? Sambung lagi.
Jadi tetap stay tune di sini, jangan kemana-mana. Yang lapar-lapar silahkan cicipin makanannya. Yang haus beli-beli minum. Yang belum vote lomba competition foto figur bisa memberikan hak pilihnya di situ. Jadi bukannya wali kota aja ya kita lomba figur pun kita lakukan hak pilih suara. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang ke Escape Unlang Banjarmasin. Ini. Iya, saya. Anu Mario, Mario. Mario Bros. Iya, Mario Bros kan. Jadi dalam bagai pernah juga. Cosplayer. Iya. Gimana rasanya Bang Arvin? Aku di seberang dulu. Di mana? Di Pekon. Oh, di Pekon. Woi, kita anak ekonomi cuy. dari penonton ada yang pengen nanya-nanya. Untuk merasa hari harus berani gitu. Iya, berani. Dan jangan setengah-setengah. Dan punya ide-ide yang nggak normal lah ibaratnya. Saya kan kayak aku sih pernah liatnya tuh yang mafia-mafia itu. Ya, jadi kayak tempatnya tuh benar sih makanannya tuh umum-umum, tapi tempatnya tuh dibikin unik banget. Jadi kita masuk ke dalam situ tuh seperti masuk ke dalam penjara. Dan makan tuh di dalam sel ya, kayak gitu. Kayak berkerangkeng gitu nah. Nasi goreng biasa aja tapi banyak jenisnya dia. Oh iya. Jenis rasanya juga ya. Dia namanya kayak nabuza, ria, sama nasi gorengnya. Oh iya. Mafia sendiri artinya makanan favorit Indonesia. Tuh. Oh iya, makanan favorit Indonesia mafia. Oh iya. Oh. Nah, itu bisa juga dijadikan ide-ide unik gitu. Tapi nggak boleh mencontoh, soalnya kalau kita mencontoh itu bisa belum tentu berhasil di kitanya. Jadi bikin ide baru atau ide-ide yang udah berhasil itu kita modifikasi lah gitu. Iya, lanjut. Omsetnya tuh lumayan. Oh, omsetnya? Iya, laporan keuangannya sehari itu sekarang 10-50 ada tembus. Juta per bulan. Makanya dia berani jual 1 miliar. 10-50 juta. Ibaratnya tuh kayak itu ya. Berarti bisa. Aduh, banyak banget nolnya tuh kalau di rekeningnya. Bang Arvin jadilah apa? Akuntannya ya? Teman kuliah saya dulu di Bandung. Oh, Bang Arvin kuliahnya di Bandung? Tempat kuliah tanah 2 tahun. Gimana di sana kuliahnya di Lumpar, Bang? Parayangan. Gimana? Sistemnya sama aja kayak di Banjar tapi atau gimana gitu? Pengalaman yang di sana tuh apakah berbeda kayak tadi dengan di Banjar? Lumayan berbeda. Oh, berbeda sekali ya kayaknya. Di sana nggak ada istilah kakak, malah mereka tuh seniornya nggak pengen dipanggil kakak. Oh. Supaya lebih akrab panggil nama gitu. Oh. Dosen aja nggak pengen dipanggil pak, pengennya mas. 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 Lah, gitu. Mas. Kalau di sini kayak nggak sopan gitu ya? Iya, beda lagi mulai. Orangnya di sana cantik-cantik ya? Iya. Oh, Bandung loh, Bandung. Teh, iya teh. Akang-akang. lanjut ke tengah kita, ke Mr. Itu kadang kalau pas lagi penajam misalnya mau ulang tahun, ulang tahun JR Superhero, atau lagi... Ulang tahun siapa? JR Superhero. Oh, JR. Iya. Atau misalnya ada event-event, misalnya mungkin nanti pas mau tahun baru, ada event yang biasanya... Kalau biasanya sih undian. Oh, undian. Jadi misalnya kayak kemarin, Ivan, misalnya pembelian di atas 300.000, nanti dapat voucher, nanti akan diundi. Oh. Yang menang, nanti itu dapat souvenir-souvenir. Kayak misalnya ada tas kecil, atau enggak, mug, gelas, gitu. Pokoknya macam-macam lah, kayak souvenir-souvenir aja sih, gitu. Oh, jadi kalau ada hari-hari tertentu saja? Ada, ya. Oke, lanjut. Gimana tadi sekarang? Ini... penutupannya? Iya kayaknya, aduh. Ya, jadi ini kan kalau kita ya, pribadi, kalau saya mewakili sebagai anak muda. Iya, masih muda, masih muda. Jadi sebenarnya yang dinamakan usaha itu, apapun bisa dijadikan usaha, selama itu menguntungkan untuk orang lain dan untuk kita, kenapa enggak gitu. Misalnya kan kita sebagai mahasiswa, kenapa kita nggak berpikir, coba kita belajar yang giat biar bisa jadi pinter kan,
Terus nanti kalau misalnya ada tugas, kebetulan teman kita berhalangan atau nggak bisa ngerjain, kan kita bisa jadi joki. Bisa dari situ nanti, ya udahlah, sukarela kamu aja mau ngasih berapa, nanti aku yang kerjain. Kan itu usaha juga. Jadi ngelihat temen tuh kayak uang berjalan ya? Ya jadi kan namanya intinya usaha itu apapun yang bisa menguntungkan kita dan orang lain, kenapa enggak gitu dilakukan. Yang penting halal. Ya. Oh benar. Jadi ya sebisa mungkin kreatif lah. Kalau intinya sih sebagai pengusaha pribadi, ya benar kata Pak Abdul tadi, kita harus bisa bersosialisasi, harus punya relasi baik lah sama orang lain. Tapi kalau aku pribadi harus emang benar-benar bisa baik sih, meskipun kita sudah jadi maupun kita belum jadi. Misalnya ada kan dulu aku punya teman yang punya rumah makan. Tahu kan rumah makan nasi kuning Cempaka? Tahu. Tahu. Tahu enggak? Nah. Jadi kan kalau kita jadi kan kalau kita punya teman kayak gitu, jangan kita iri, malah kita mau ngejatuhin, tapi disupport, didukung. Kan kalau misalnya kita sering bantu dia, terus dia senang, otomatis kan kita dapat imbasnya juga gitu loh. Mungkin nanti ditraktir, dikasih apa gitu kan, bisa juga. Terus dijadiin motivasinya sebagai pengangkat diri kita, jangan sebagai niat buat kita ngalahin, ngancurin dia, kayak gitu. Jadi mereka aja bisa, kenapa kita nggak bisa gitu loh. Kayak gitu sih. Maaf ya, saya memang narsis sedikit, tuker sedikit. Oke, terima kasih atas pembicaraan hari ini, talk show hari ini, saran-sarannya, semua informasi yang penting-penting, terus apa ya, motivasi juga ya buat kita sebagai mahasiswa yang ingin berwirausaha. Oke. Terima